Selamat pagi guys. Kali ini saya akan berbagi tip cara apa? Modifikasi sprocket belakang dengan memanfaatkan crank depan single. Kita gabungkan. Caranya ini ada crank bekas. Kita gerinda ini. Ya, gerinda, terus kita lepas bautnya, kemudian kita congkil. Setelah itu kita gabungkan dengan sprocket belakang kita, pakai ulir atau slup bisa. Ini kita, terus kita las di giginya ini ya, terus ini lubangnya ini kira-kira sebesar lubang ulir ini biar bisa masuk di as roda dan bisa priwheel, bisa mutar. Dan jadinya seperti ini. Maaf kemarin tidak sempat apa proses pengelasannya. Kali ini setelah sprocketnya ini gabung, kemudian langkah berikutnya menambah hunting RD. Ini hunting RD-nya kita tambah agar perpindahannya bisa sampai ke atas. Ini masih standar ya, 7 speed cuma kurang panjang. Kali ini saya akan memanjangkan dan menambah rantai biar masuk jika pindah gigi yang paling besar. Yuk simak berikut videonya dan jangan lupa subscribe. Kita beri tambahan anting agar panjang ya. Thank you.
Ini sudah berhasil ya guys, sudah bisa naik. Cuma posisi sini harus disenterkan dulu ini, biar ini tidak los. Ini posisinya masih kurang pas. Kemungkinan sprocket belakang dengan depan kurang pas. Kita coba lagi untuk disenterkan. Kemungkinan jaraknya ini perlu diganjal biar larinya ke sini, biar ini sprocket belakang dan depan bisa lurus. Kita coba. Thank you.
bagian sini kita ganjal biar nanti ini geser agak ke sini biar semoga saja bisa lurus dengan ke depan.